masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Selebriti dan usahawan terkenal Nona Lofa menjelaskan dia percaya kepada rezeki dalam penghasilan produk terbarunya Inai Nunha dan bukannya untuk bersaing dengan mana-mana jenama Inai sedia ada. Sebaliknya, Nona Lofa berkata dia sedia maklum setiap peniaga pasti mempunyai cara tersendiri dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Ini bukanlah produk pertama saya. Sebelum ini, dalam bisnes saya pernah hasilkan pakaian, tudung dan sebagainya. Selebriti lain pun pernah juga lakukan perkara yang sama. Jadi kita di sini bukannya nak bersaing. Bagi saya, rezeki Allah itu luas. Saya juga percaya setiap peniaga ada cara, strategi dan hala tuju masing-masing. Yang melaga-lagakan dan memanaskan ini ialah orang luar dan mereka yang berkaitan yang mungkin tidak faham dengan konsep rezeki. Kita di sini chill sahaja. Orang nak kata apa mengenai warna begitu begini, kita relax saja. Ditanya mengapa soal perbandingan ini timbul, bekas host program Meletop ini berpendapat perkara berkenaan terjadi kerana ia dipasarkan dalam waktu yang hampir sama. Malah inainya juga menjadi tular kerana ada yang rasa was-was serta persepsi pengguna sama ada ia boleh dibawa solat atau sebaliknya. Ia terjadi mungkin disebabkan oleh produk ini dilancarkan dalam tempoh yang lebih kurang sama dengan jenama lain. Jika sebaliknya, isu ini mungkin tidak akan timbul. Lepas tu viral pula mengenai macam-macam perkara, misalnya soal mesra solat, warna dan sebagainya. Di akhirnya, perkara ini tidak akan berpanjangan, katanya lagi. Tidak melihat sebarang manfaat sekiranya ada netizen bergaduh sesama sendiri mengenai isu yang diperkatakan, ibu kepada seorang cahaya mata ini memilih untuk fokus mencari rezeki yang berkat. Tak payahlah memenatkan kalian punya tangan, mulut dan kepala untuk berbuat demikian. Sebab Allah sudah tentukan rezeki kita semua di dalam setiap perkara. Tinggal lagi kita perlu tekankan untuk mencari rezeki yang berkat sahaja. Cari rezeki dengan cara yang baik tanpa perlu maki hamun, mengecam, menghentam dan sebagainya, katanya lagi. Terdahulu Nelofa bersama suaminya Haris Ismail atau PURIS bekerjasama dengan Universiti Malaysia Terengganu bagi memberikan penerangan dan bukti saintifik terhadap inai keluarannya telap air. Inisiatif itu dilakukan bagi menangkis keraguan ramai susulan kekeliruan yang timbul sama ada ia sah atau tidak untuk dibawa solat. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini.